caranya gimana? Iya, saya. Dari keluarga yang sangat berduka cita ya, sekeluarga masih banyak yang bisa, belum bisa terima, apalagi ibu saya. Keluarga masih, kita saja tidak, belum tahu kronologis jelasnya apa yang terjadi terhadap anak saya. Karena saya tahu sekali, anak saya itu tidak suka balkon. Ya. Anak saya kalau tiap kali saya mau jemur pakaian atau apa di balkon apartemen, dulu saya juga ada apartemen. Ya soal mami hati-hati, don't go too far, hati-hati tinggi. So, I don't know, it's a big question mark aja buat aku. Kita lihat pembuktiannya dari polisi, dari pemeriksaan dan lain-lain. Ya, bang, begitu aja. Tapi yang pasti, saya sudah mengantarkan anak saya ke peristirahatan terakhir. Yang harusnya dia yang mengantarkan saya ke peristirahatan terakhir. Apa yang lebih berat daripada mengantarkan anak sendiri ke peristirahatan terakhir? Tapi ya, saya bersyukur juga kepada Tuhan saya. Terima kasih juga kepada Tuhan saya. 6,5 tahun saya diberikan malaikat kecil di dalam hidup saya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Saya ikhlas. Saya harus kuat untuk dia. Dan berjuang terus supaya anak saya bangga sama saya. Saya belum tahu kronologis tadi saya bicara, makanya saya juga tidak mau berbicara setengah-setengah. Makanya saya setelah mengantarkan anak saya ke peristirahatan terakhir, ini ada tim pengacara saya di sini, Bang Acong, Bu Ellen, Bu Sarah, Om Wemi, semuanya. Kita akan mencari keadilan untuk anak saya. Kami dari pihak keluarga sangat berduka sekali dengan kematian putri yang kami cintai ini. Dan kami minta dalam hal ini dengan segala kerendahan hati memohon kepada pihak kepolisian agar bisa mengungkap misteri kematian dari putri yang kami sangat cintai ini. Kami bermohon kepada Kapolres Jakarta Selatan, Kapolda Metro Jaya, Bapak Kapolri Idam Ajis bisa melihat peristiwa ini sehingga mengungkap kebenaran fakta hukum yang sebenar-benarnya. Dan kami minta siapapun pihak yang terlibat atas peristiwa kematian anak berusia 6,5 tahun ini harus bertanggung jawab. Pelaku utama kejahatan harus diungkap. Anak saya kan baru saja pergi. Baru kemarin saya tahu anak saya nggak ada. Ya. Dia meninggal dunia malam, tapi saya baru tahu kabarnya jam 11 pagi. Ya saya belum berpikir sampai ke situ lah. Saya urus anak saya dulu dengan kedukaan ini. Jadi ya setelah ini kita punya ahli-ahli hukumnya di sini yang saya percaya. Saya percaya akan buat yang terbaik. Kita udah kayak keluarga juga di sini. Dan saya yakin pihak kepolisian juga akan berbuat yang terbaik, menegakkan hukum, keadilan untuk anak saya. Kalau saya nambahkan sih, jadi dari meninggalnya anaknya Karen ini, kita dari kuasa hukum dan keluarga menganggap ini adalah kematian yang tidak wajar. Kematian yang tidak wajar, jadi banyak yang memang janggal kepada kita. Satu adalah masalah waktu. Dia meninggal jam 10 malam. Iya, jam 9, antara jam 9 sama jam 10, tapi saudari Karen ini dikasih tahu besoknya jam 11. Itu pun dari kepolisian, bukan dari Arya ataupun keluarganya Arya. Ini kan patut dipertanyakan, ada apa? Itu satu. Terus kedua, itu kan anak kecil. Balkon apartemen ini saya tidak tahu langsung, belum kita cek tempatnya, tapi nanti coba bareng-bareng mungkin dengan tim kuasa hukum lainnya dan teman-teman kepolisian untuk cek ke sana. Balkon ini yang kita tahu apartemen-apartemen itu tidak mungkin pendek gitu. Biasanya tinggi. Gitu. Tinggi artinya untuk seumuran anak 6 tahun atau 6,5 tahun itu rasanya tidak mungkin untuk bisa loncat di situ gitu. Dan dia nggak bodoh, Bang. Anak yeah. Saya takut balkon. Yeah. Itu kita cari tahu. Akan kita cari tahu itu.
ketidakwajaran ini seperti yang disampaikan oleh Bang Wemi tadi, bahwa kita sudah menetapkan atau kita akan melakukan langkah hukum. Termasuk nanti siapapun yang terlibat di sini, siapa yang punya apartemen. Jangan sampai apartemen ini adalah apartemen yang pernah dipermasalahkan sama kita. Betul, itu waktu dia. Itu. Apartemen gitu. Itu. Kalau ternyata memang apartemen ini, misalnya nanti apartemen ini setelah kita cari tahu adalah benar milik Marsanda misalnya, Marsanda harus diperiksa. Dia juga harus ikut tanggung jawab dalam kematiannya anak ini. Dari kemarin sebenarnya kita konsen terhadap pemakaman anaknya, tapi kita beberapa dari kawan kita sudah koordinasi. Pastinya nanti kita akan datang ke Polres dari tim kuasa hukum. Kalau misalnya saudari Karanti tidak, karena keadaannya lagi shock, kita aja dulu yang akan koordinasi dengan kepolisian. Apakah kita melakukan laporan lagi atau cukup dengan yang sekarang ini, kan kalau nggak salah areanya sendiri yang laporin. Area sendiri yang laporin. Kita akan diskusi dengan teman-teman kepolisian gimana langkahnya, apa cukup dengan itu. Tinggal kita memberikan beberapa keterangan yang memang menyangkut dengan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi, yang kita curigai gitu. Pinter, sangat pengertian, sangat manis. Sampai guru-gurunya aja tadi datang, dia bilang Zevi itu anak paling manis di sekolah. Dia kalau sama guru-gurunya juga selamat pagi ke semua, dia harus selamat pagi. Atau mau pulang dia harus pamit ke semuanya. Dan teman-temannya juga sangat bersedih. Zevi anak yang luar biasa lah. Saya hampir gak pernah marah sama dia seumur-umur dia. Karena sangat, she's an angel. Dia tuh kayak malaikat kecil. Gak pernah bikin susah, mandiri. Firasat saya ibu. 3 hari saya udah gak tidur. Saya malam pada saat anak saya tidak ada, saya teks Arya. Saya teks ibunya juga. Saya bilang, please, let me see my daughter. Please, aku mau ketemu anak aku. At least telepon deh, sudah 3 bulan saya gak telepon. Apakah kalian punya hati? Kalian punya hati gak? Jangan untuk saya deh, untuk anak saya. Gak mungkin dia gak cari saya, gak mungkin dia gak tanya saya. Please, aku udah gak bisa tahan lagi. Tolong, tolong, saya, I beg you. Sampai memohon saya untuk saya bisa telepon anak saya. Padahal itu hak saya sebagai ibu, bukan hak keluarga mereka. Ya, untuk menahan anak saya untuk tidak bisa menelpon atau berhubungan sama saya. Ternyata tidak ada satupun yang menjawab. Ternyata pada saat itu jam 1 pagi saya teks mereka untuk saya bisa janjian besoknya telepon Zevi. Ternyata anak saya udah gak ada. Saya gak tidur, bisa tanya orang rumah saya gak tidur sampai jam 7 pagi. Dan itu 3 hari berturut-turut, dari berapa 3 hari sebelumnya perasaan saya gak enak. Apalagi hujan, dengar petir gitu. Kayak ulu hati saya ini kayak ditikam-tikam gitu rasanya. Saya udah punya firasat yang udah gak enak banget firasat saya. Tapi ya sudah, buat saya, sekarang saya sudah antarkan anak saya ikhlas. Karena Tuhan yang punya, Tuhan yang mengambil dengan cara apapun, dia ambil anak saya. Walaupun sakitnya luar biasa, saya gak tahu apakah saya bisa sembuh dari sakit ini atau tidak. Kemarin sempat ketemu, dia tanda tangan surat untuk anak saya untuk dimandikan, untuk lain-lain gitu di Fatmawati. Saya bilang, jangan ke saya. Saya minta bilang sama pihak keluarga saya, tolong jangan bertatap muka sama saya. Saya gak sanggup.